Baik bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SJ Sport Channel, pusatnya produksi ras dan senapan SJ serta pusatnya senapan dengan kualitas terbaik di Indonesia ya. Nah bosku, apa kabar? Semoga bosku semua dalam keadaan sehat walafiat maupun jiwa dan raganya ya. Nah, apa kabar juga untuk bosku semua yang sedang melaksanakan ibadah puasa? Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Semoga puasanya selalu diberikan kelancaran serta keberkahan dan juga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah bosku, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai bocap ataman terbaru, yaitu seri yang motif popor laminasi ya. Nah di sini untuk motif laminasi kita buat dengan sistemnya pakai seni, jadi kita memakai sistem airbrush. Nah untuk airbrush sendiri kita juga sangat rapi, jadi sangat terlihat seperti laminasi ori bosku semua, walaupun kalau misalkan detail ya tidak akan sesama laminasi yang ori, cuman dari segi visual ini sangat-sangat rapi sekali dan juga unsur seninya dapat sekali ya. Nah, di sini untuk spek umumnya sih sama dengan ataman lainnya. Dan untuk harganya pun ini selisih di 300, di mana untuk ataman yang standar atau yang popornya coklat natural biasa kita bandrol di harga 4.500 dengan promo menjadi 4 juta rupiah saja. Dan kelengkapannya ada single suit, magazine, tas peredam, tali sandang serta nanti ada kaos eksklusif SJ ya. Nah, untuk yang ataman ini atau untuk yang ataman motif dia selisih 300, di mana harga normalnya kita bandrol di 4.800.000 rupiah saja, hingga pada harga promonya kita bandrol di 4.300.000 rupiah saja dengan kelengkapannya sama ya. Nah bosku, untuk ataman sendiri kita memakai sistem chambernya dia monoled. Nah bahannya juga bagus sekali, seri 7, jadi untuk bosku semua jangan khawatir, dari segi bahannya juga sudah bagus karena memakai Dural seri 7. Dan juga untuk logo SJ sudah jelas sekali di bagian sebelah kiri, serta di bawah logo SJ ada terdapat manometer. Dan juga bosku semua, nanti suatu saat jika mau menambahkan regulator juga bisa, jadi bosku semua tinggal plus 500.000 saja, nanti kita bantu proses pemasangan regulatornya ya. Nah detail di bagian sebelah kiri ada juga marking ataman di sini, dan juga cancel kokang sistemnya lipat atau flip, bahkan ini rata sekali, jadi secara visual atau secara estetikanya dapat karena tidak menonjol, walaupun bukan sebuah minus kalaupun yang menonjol, hanya ini sebagai visual serta speknya dari segi ataman seperti ini ya, jadi tidak melebihi batas popor kayunya, walaupun ketika kita pakai ya pasti melebihi, cuman secara fungsional dia bisa dilipat ya seperti ini. Jadi bisa dilipat secara visual cancel kokangnya ya. Nah ini untuk detail di bagian sebelah kiri. Dan juga ataman kita memakai mounting teleskop, di mana dia berfungsi untuk menopang teleskop. Tapi ini opsional, jadi pilihan. Ini tidak baku tertanam, jadi tidak kita paten. Di mana bosku semua, jika seleranya tanpa mounting atau tanpa mounting atas itu bisa dilepas. Relnya sama, mau atas mau bawah memakai rel 11 mili. Jadi misalkan mas saya kayaknya ketinggian kalau pakai mounting lagi, saya enaknya dilepas, itu boleh karena ini terdapat dua baut di bagian sebelah sini. Ini baut, jadi teman-teman tinggal dilepas saja, dan untuk teleskopnya bisa dipasang tanpa penyangga mounting chamber ya. Jadi fleksibel, untuk relnya sama mau pakai mounting
mau non mounting itu sama di 11 mm untuk dari segi real teleskopnya ya. Nah, mengenai larasnya kita pakai laras ST Super, OD-nya ada yang 14, 13. Nah, alurnya semua sama di alur 12. Untuk katamas sendiri kita spesial ada yang 60 cm, ada yang 60 cm itu nanti bosku semua bisa dipilih sesuai dengan keinginan bosku semua masing-masing ya. Nah, untuk serombong kita pakai yang 19 mm. Nah, jadi untuk secara visual, secara gambaran unitnya ini sangat presisi sekali, sangat cocok sekali, sangat perpaduan ukurannya pas sekali, jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, dan juga ciri SJ sudah pasti ada diapit satu buah cincin laras. Jadi dia acuannya pada laras serta tabung, dimana untuk mencenterkan juga, untuk meluruskan juga. Jadi ketika suatu saat misalkan pahitnya ada sedikit benturan ya, meminimalisir juga pergeseran pada laras atau meminimalisir juga kebengkokan pada laras. Jadi ini fungsionalnya dapat sekali, selain dari estetika juga ini fungsionalnya dapat sekali ya. Jadi bukan hanya baut di chamber yang menahan laras, tapi juga yang di cincinnya sangat menahan di bagian depannya. Jadi ini sangat kokoh sekali bosku. Nah, untuk tabung yang saat ini ready pada ataman motif ini, kita memakainya yang tabung 500cc ya, 500cc Taiwan. Nah, ini untuk jumlah switchnya juga banyak. Kembali jumlah switch juga tergantung settingan power. Hanya bawaan dari kita itu FS biasanya standar, yang non-rego itu 9,5. Cuman itu boleh diubah juga, bosku boleh request juga mau FS berapa, nanti bisa disesuaikan dengan spek yang bosku mau ya. Untuk yang 500cc memang jumlah switchnya juga banyak. Dia biasanya lebih dari 50 kali shoot. Bahkan ya bisa juga 70 kali shoot up. Ya kembali lagi pada setelan powernya berapa, dan juga FPS main di berapa, mimisnya pakai apa, itu mempengaruhi juga dari jumlah shoot serta FPS yang dikeluarkannya. Nah, untuk basic kayunya dia memakai mangga hutan, dimana mangga hutan juga terkenal dari segi bobot juga tidak terlalu berat, dan juga dari segi kekuatan juga sangat baik. Jadi dari segi fungsionalnya dapat, kualitasnya dapat, keawetannya juga dapat, bobotnya juga dapat dari segi popor yang berbahan kayu mangga hutan ini ya. Jadi bagus sekali. Nah, ini dan juga ada seninya juga di sini untuk grip depan. Jadi ini tidak licin. Ya, sebatas istilahnya ada gerigi lah, dimana ketika kita genggam ini tidak licin ya. Jadi enak sekali. Bahkan hal seperti ini pun kita perhatikan sebagai kenyamanan saat menggunakan si senapan ya. Jadi bosku semua jangan khawatir, dari mulai akurasi konstruksi itu sudah dipastikan, kita pastikan baik, dan juga dari segi kenyamanan memakai juga kita perhitungkan dengan baik. Tidak ada hal yang minus kalau di SJ kita selalu membantu, usahakan semaksimal mungkin kita mengirim unit yang terbaik. Dan juga bagi bosku semua yang ingin ke lokasi juga kita pastikan sajikan semua unit yang terbaik, pilihan yang terbaik. Tidak akan ada sedikit pun niat kita untuk mengecewakan bosku semua. Tidak ada sedikit pun kita hanya ambil untung dari bosku semua, tapi bosku semua juga harus ambil untung dari kita dengan cara mendapatkan unit yang terbaik dari kita ya. Itulah bosku kenapa bosku semua juga harus order di SJ Sport. Bergeser lagi, kita ada di bagian trigger, dimana triggernya kita memakai sistemnya match ya, sistemnya match atau bentuknya match dengan konstruksi dalaman dia R-arm. Jadi mudah sekali disetting seperti yang sering saya infokan, karena R-arm tuh notabene nya ya umumnya bosku semua juga ketika dibongkar itu memahami, atau bahkan istilahnya mudah dipahami lah konstruksi sistem kerjanya seperti apa, mau settingnya seperti apa, mau ada jarak ketika nembak, mau langsung senggol bacok, itu istilahnya bosku semua juga bisa men-setting ya. Atau misalkan mas saya mau minta disettingkan yang ada jarak dulu sebelum nembak, itu bisa. Atau misalkan mau langsung trigger sensitif juga bisa, nanti bisa hubungi admin saja, requestnya ditulis saja pada setiap chat pesanan bosku semua ya. Nah, spesialisnya juga untuk safety lock, nanti kita coba perlihatkan detail bagian sebelah kanan ya untuk safety locknya. Nah, untuk popor belakang dia pakai, nah seperti ini bisa di adjust maju mundur. Ini yang sistemnya CTR, atau juga nanti ada juga yang L atau model lainnya, nanti ada juga tergantung bosku semua mau request yang popor belakangnya seperti apa ya. Nah, ini untuk detail bagian sebelah kiri unitnya seperti ini, jadi cakep sekali. Apalagi genggamannya sangat nyaman juga. Nanti kita coba perlihatkan detail di bagian sebelah kanan ya. Untuk bagian sebelah kanan detailnya seperti ini. Jadi
Bosku semua juga bisa mengetahui ini untuk sistem tarikannya atau sistem kokangnya, dia memakai selaper atau tarikan samping, dan untuk dari segi treknya dia memakai satu trek. Dan juga spesialisnya di Ataman ini dia safety locknya di samping ya. Nah ini untuk S atau safe itu mengunci, dan juga F atau fire dia menembak ya. Nah ini jadi bagus sekali, fleksibilitasnya dapat juga, fungsionalnya dapat juga, estetikanya dapat juga, dan juga untuk yang ini seninya juga dapat ya. Nah ini karena merah-merahnya juga bagus sekali, jadi mantap sekali bosku semua untuk yang segi Ataman popor laminasi ini ya. Nah ini untuk Ataman sendiri dia sudah dilengkapi dengan adapter single shoot, jadi mau non magasin juga boleh. Nah ini, dan untuk magasin yang bonus dari kita, nanti bosku semua bisa mendapatkan satu buah magasin juga, isinya 14 round, jadi dia tidak mentok bosku semua, jadi ukurannya pas, sudah kita sesuaikan dengan mounting, ataupun misalkan bosku semua mau lepas mounting chamber juga bisa, itu magasinnya tidak mentok ya. Jadi ada kelengkapannya, ada single shoot, magasin, tas peredam, tali sandang, mimis test juga, dan juga kaos SJ untuk segi pembelian Ataman ini ya. Nah ini untuk detail unitnya saat ini ready, bosku semua bisa langsung dihubungi ke admin kita juga, bisa langsung diorder saja mumpung unitnya belum habis, sebelum nanti kehabisan dan juga misal harus menunggu lagi lama ya. Mumpung promo dari harga 48 menjadi 4.300.000 rupiah saja, dan untuk yang popor standar atau popor natural coklat dia promo dari 45 menjadi 4 juta saja ya. Nah ini untuk unitnya bosku semua. Dan juga bosku semua jangan khawatir ketika order DSJ, sudah dipastikan kita pure murni tes akurasinya juga ada. Kita tes akurasinya bukan hanya ke target besar, tapi juga ngejar satu lubang peluru, dimana ketika ngejar satu lubang peluru artinya ketika kita nembak koin itu sudah dipastikan kena ya. Tapi kalau misalkan kita mengejar targetnya yang cukup besar, itu tidak terlihat groupingnya seperti apa dan titiknya seperti apa, sedangkan kita mengejar satu titik untuk tes akurasinya ya. Nah ini untuk unitnya kita ready, boleh langsung diorder, dan kita juga senantiasa sedang mengikuti event-event menembak lainnya agar kita senantiasa bisa memberikan bukti. Terlebih kita pun alhamdulillah sering sekali customer kita pun mendapatkan podium 1 menggunakan laras lokal SJ, itu melawan laras-laras impor. Terlepas memang ketika event itu banyak faktor, entah dari segi penembak, dari segi unit, dari segi lapangan, mental, itu perlu dipersiapkan. Hanya kita pastikan jika memang unitnya bagus, artinya memang mendukung juga pada mental kita, karena kita pede dengan unit yang kita pakai. Ketika unitnya bagus, kita juga menambah juga kepercayaan diri. Jadi memang unit juga sangat berpengaruh pada kemenangan setiap event kompetisi ya. Dan doakan juga kita agar selalu sukses selalu dalam hal apapun, terutama dalam event kita akan selalu memberikan pembuktian bahwa kita selalu bisa mendapatkan juara pada setiap event kompetisi menembak senapan angin ya. Oke, nah ini dia untuk unitnya ready, jadi jangan khawatir. Untuk konstruksi akurasi percayakan pada kita, tidak akan sampai mengecewakan, karena sebelum dikirim kita selalu mengutamakan cek konstruksi serta tes akurasi, itu wajib nomor hiji ya kalau di Sunda bosku, atau nomor satu ya. Nah itulah kenapa bosku semua juga ketika order DSJ jangan khawatir, angin pun kita cek, misalkan order hari ini langsung kita tandai anginnya, jadi ketika besoknya akan dikirim kita sebelum packing dilihat terakhir angin berapa, dan juga saat di packing itu angin harus tetap sama isinya dalam tabung, artinya ketika anginnya sama sudah didiamkan satu hari itu tidak ada kebocoran. Kalau misalkan anginnya turun itu artinya ada indikasi kebocoran. Jadi sedetail itu kita mempersiapkan unit, sedetail itu kita melayani bosku semua agar ketika bosku semua order tidak ada yang mengecewakan di SJ spot ya. Oke, ini unitnya ready, bagi bosku semua langsung hubungi admin saja, dan juga selamat menjalankan ibadah puasa. Kita juga tinggal sebentar lagi menunggu sore hingga ngebuburit tiba, nanti akan kita berbuka puasa dengan tim SJ ya. Oke bosku, salam satu ras, salam satu hobi, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.